berbeda kalau bocah santri-santri ganti lo menyerap nur ilahiyah lewat para ustaz, lewat para kiai ini, para pemasuknya. Oleh karena itu jangan khawatir sampean besok menjadi emas, bukan menjadi apa? Watu. Watu orang dalam kartu ini satrek ben ganti telomat. Aku melasaknya dipendam dok ini kono ya udah di apa? Pondasi. Nek sampean jadi emas, bukan pajangan apa orang? Wilu. Sampean sekarang ngupokoro batiniai sampean dengan adanya tahajud, dengan macam Al-Quran ya orang, dengan ngaji kitab-kitab salaf ini sampean namanya arep ngincelongake jeruan api ini sampean sehingga nanti akan menjadi emas bukan menjadi batu. Walaihi naran ingatasi hurul in bito-bito dari sing motone mau ombo, motone orang abanan ombo warasipi walaihina lan ingatasi huruin hilaku surat utawi piro-piro pakaian kebunahan kaya dinin bengi orang pengantenan kan berarti mau huni kelapi seragam mau kurakus warane kan pakaian kebun udah kok orang pakaian kebongan piro bongan pelandang aja kurang lambine yo ora metok seragam. Ini namanya pakaian kebunahan biar saat ibu pengantin ben bunga bupati ada lambi seragam tengan semono kawido dari datang kepada Siti Aminah yang memakai pakaian-pakaian sing bisa dijenake Aminah mau bu wa ulaha lan hiasane hilang usul biasa nih emas masane inten intenane kau yang mana wahunalan wahuna utai mengolok alfurin iku yunadina nada yunadina iku undang-undang iku yunadina iku undang-undang apa furin pintu dari pintu turun tapi surga mendatangi Siti Aminah aku jadi pintu dari orang tokonan ini kayu belok Habib Lutfi kayak Habib Lutfi apa melebuni tempat musik melebu musik ku asik kok mau widodari surga datang ke situ sambil bergoyang ya memang kenapa apabila nak musik ya udah seorang kita terus mau bergoyang bersama widodari dan bergoyang loh kalau kita mau bergoyang kalau alam-alam goib itu ya hama hada mak utami apa sih nah mana mak istibatan widodari yang turun dari surga menemui Siti Aminah mengatakan undang-undang mau tapi apa iku hadan nuru iku iki cahaya kepada Muhammad yang sudah wujud toh ala di malah akan ngebake apa hadan nur ngebake albiqaha ing kira-kira tanah jadi tanah seluruh dunia itu cahayanya porporan makanya wong Indonesia saat itu kaget maksudnya Indonesia itu pada saat Nabi Muhammad itu lahir di sini ono raja yang namanya Saidendra. Aji sok kuwi pas mengani wong Indonesia ini kok aduh aneh temennya malam Senin malam kelahiran Rasulullah kok pada wiblak duwi malam Senin pada wiblak sampai Palestina sampai Amerika sampai Eropa sampai Australia semua padane ora padane perpokan megane wong-wong padha ketuk ya ana apa megane aji saka langsung mabur ya ora aji saka biasa maburan mekahe mabur aji saka kuwi megane sing gawe manis paling pon wage kliwon ora nganggo dina anggone pasar limo itu sing gawe tanggalan ya aji saka. Aji semua, wah,
kalau nang papah ono wong te apa jadi nabi dilahirkan pada saat di Senin itu yang kemarin satu dia padar kafe. Kui mengani biasa singaran nang aji sokoniku nek adi nabi itu sinaran nanti wahyu. Wahyu neng Madinah atau neng Sindor neng Sindor Arab, Aji Soko teko injak mungkin buruk hati. Pak Pangeran Rasul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Megani tahu konangan Umar. Umar itu toko nanti orang bohong jadi jadi bohong semua bohong Indonesia kok boleh jadi jadi orang apa sih? Takon karena Aji Nabi jadi kamu boleh jadi jadi sampai ada isi hukumnya. Dakwah orang yang jadi tapak dengan itu orang ini. Aku bungkui rojo jowo rupane aji soko. Mengadu wakilah aji soko adalah nantinya masuk Islam. Mengadukan murcobun-cobun orang orang kuburan itu. Mengadu aji soko itu biasa aji kati jowo rupane orang daerah. Orang aji soko orang calon dia itu penting. Daerah aku pun lho Singono yang anggono itu Dieng daerah Dieng, daerah Kunungan antara Solo, Jogja, Klaten itu kan lingkungan kono itu kerajaan Sainidra di bawah Aji Soko itu Aji Soko yang baru corok apa nih ini lah, suhu nih biasa ngaji kalau Nabi Muhammad Mono hari Medina, hari Mekah. Nanyong sampeyan mau orang bisa apa-apa isinya mau payah lu duit seket ewe satu seru bayar tenaga kering dengan isinya mau bergelak kepada dohir tak sampeyan itu demi untuk menuruti duit duit untuk menuruti sahwati sampeyan ya sampeyan orang dedi apa-apa sampeyan dedi wong umum bisa-bisa sampeyan mau diseksa wonten ing alam kubur karena sampeyan senang nyambut gawe turu duit saya ketahuan saya bu, tapi orang senang kopiah badia, orang senang baca, orang tahu Quran nganti sawangan, orang tahu diwaca, tahajud orang tahu dilakoni, bagaimana duitan duit, mangane sampean turah-turah, kadang-kadang bakso dipakan separuh tok, separuh ribu, buah, mangan pecel separuh tok, mangane secuil tok, buah. Saking terlalu banyaknya daripada makanan saat ini. Gusti, Gusti panjenengan kok wae gemah ripah lajunawi mengkini. Sandang pangan murah coba. Aku batu wong podo buang panganan, podo buang pakaian. Santri sedina gawe apa buang pakaian 50 tenungku santri. Soale santri ning nyebut gampang kok jaluk wong. Yang mau menghilang jadi orang hilang mau bayarkan dipil orang tahu dicuk tiba pada pipo gue seorang gampang jalan bong tua orang ngerti sih berhubung santri kan siang ini karena dulu terlalu banyak sekarang ini makan gue sekapin rumah api-api-api markah tompakan rumah siji duwe loro duwe telu coba ini woi tompakan dening Allah mobil motor wis duwe pit wis duwe makanan turah sandangan turah-turah nang apa sampe ora podo tokat waktu niku ora digawe gunake tokat malah apa malah go gawe luru dunyo yang lain lagi tampakan beli sampean ini ora yo ya ora kurang apa Gusti apa wong nang Indonesia nang Jawa iki ora usah kasep wae mang ora usah usaha wae mang. Lho kuman kosok lho mubeng lelit kaya panggalan lho nek duit tapi ajit kaya pun orang kober ngaji orang kober tahajud orang kober jamaah orang kober orang kober macam Quran Allah bonggan lho murka lho nek kaya gini makanya nyongpet di lho harus si Allah maka Allah memberikan makanan singate coba banyu nek banyu coba banyu ini mau piro, warna piro, rong atau sono pora, jamanan warna lima atau sono pora, waduh, mau gue apa sih gue?
wong jalan asem kewet-kewet si cukwil karo gereh tepe si cicu toko su dinungu korporan kaya kono akibatnya sampe orang bisa ngaji, orang bisa tahajud, orang bisa jamaah bonggan sampeyan itu nantinya tidak mau bisa bersyukur terhadap nikmat yang kamu berikan oleh Allah kepada sampeyan itu. Makanya para wali saya ingin duwane minidane wis alhamdulillah kalau astagfirullah tau alhamdulillah karena waktu saya wae pakaian wae pakaian wae wae apa lah punya isin kok gusti gusti kajian Nabi mian orang duwe Innova lah nyokon duwe Innova ya mbak kajian Nabi mian paling duwe ini untuk katik ini anik Semarang pirang-pirang sedih sedih norong dino kajian Nabi ini apa perang orang korong sedih norong dino mas koyok kajian ini Semarang lah iya kok sajam klik asin lah dino apa ya pintu gak ngeprojen sehingga yang kono konjen tidak bisa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syukur itu menggunakan apa daya, baik harta, baik tenaga, baik apapun untuk kita curahkan untuk kembali taat marang Allah Subhanahu wa taala. Bergeri ora rayahan musabaqah ala jam'il mal. Bodoh manggoku sih. Katet koyo ora kanggo kok butuhnya jeruk siji kok orang pino bos ya kok orang bingung mangane lah butuhnya nyong gedang paling siji atau sesungkan ya kok orang ngarepin nyong sakseng apa tak buat mubah diru sewa dong mubah diru ya Allah yang karim kianlah nikmati Allah yang diberikan kepada manusia sudah luar biasa tapi manusia congkak tiba itu manusia ngaji gara bisa tahajud ora bisa kebiah ora iso jamaah isine wong pirawiri nonton TV karo mangan tantem mono TV mene kanggo aku bae wong wadon saiki padha lemu ya ora wong wadon belah ya jongkotan blok TV dong TV karo tantem mangan opo tantem opo kuwi ora ning donya kok kaya kuwi tok ndelok TV karo tantem. Tantem mau yang orang ora pung tantem mau tapi tahajud tapi dohan dohanan qiraatul Quran kaya ngono sedina nek ujar nomno podo HP-HP nah. Aku kadang-kadang sewet ora nek tak cekel batin bae apa ya menghilangkan membaca Quran coba HP sejam, rong jam, maca Quran paling ora yo oleh 5 juz ya Gus. Oleh 10 juz ya. Lah wong mbok gawe HP-HP nang Gus sing ora ana kanggon. Kiye jaman saiki dengan adanya kenikmatan sing luar biasa malah digunakan untuk nelahan tok coba. Digunakan untuk nelahan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat ini artinya orang itu tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asaha lan nganggo hak wa asaha lan nganggo ake opo hadha nur ha in albiqo pakolam kong ucap sobat cipiri ya kok tak mau tekan dia ucap boleh bagi orang Fakola ngomong ucap sopo Jibril itu Jibril kok mulida teman-teman dan lahirat itu Jibril iya kok mulida teman-teman dan lahirat itu sopo man sopo wong fako kanung kuli sopo siman albariyata ing daratan alas daratan wa malan barang ada hakan liyane opo maha ing bariya singarane ono bariyah, ono lautan, dan ono darat. Dunia ini ono laut, ono darat. Maka bocah yang dilahirkan ini pada Muhammad mengumpuli karu daratan dan karu laut lautan. Wakorot tak gua coba ini gua kesempatan selalu wakorot lan jungkel wakorot lan jungkel di maulidihi krono layiri kanjeng Nabi
apa sing tunggal apa al-asnamu kira-kira berhala, berhala yang ada di Turki, berhala yang ada di Eropa, berhala yang ada di Indonesia, kabeh mau pada jungkel ambruk. Makane wong-wong kulo iki ana kejadian apa kok berhala-berhala pentas sembah kepada jungkel. Wahu dimaklan den rubuhake apa sawami kira-kira langgar padepokan apa sawami ulkuhane apa langgare pira-pira juru badhek padepokane pira-pira juru badhek wazalalan kingsir apa binaha apa bangunane sawami wahamalah ulang bawahu ing kanjeng Nabi yang sudah dilahirkan wahamalan bawahu ing kanjeng Nabi sapa Jibril di apa Nabi Muhammad yang sudah dilahirkan oleh Aminah bocah cilik kok digawa dening Jibril ala yang dahi di atas tangan nurune Jibril wahwa halik utami Jibril jadi Jibril ngembar Nabi Muhammad iya Jibril datang kepada Aminah ngemban Nabi Muhammad sawise diban wahwa halik utami Jibril iku yuko binuku nuncupi sapa Jibril Baina aini antarane pripat lorune Nabi Muhammad. Makane katurangga ku kan katurunggane wong kaya jaran iki iki antarane pripat. Ini yang disebut itu latifah. Gini-gini kan ini latifah. Latifatul roh gini-gini. Latifatul syirik gini-gini. Latifatul kopi gini-gini. Latifatul ahfa. Lagi gini-gini. Latifatul nador. Latifatul tafakur gitu. Tempatnya yang mikir apa-apa dan bisa menemukan fitullah. Saya mikir sesuatu yang bisa menemukan sifatnya Allah gini-gini. Latifatul nador. Mengobaru latifatul kolak. Cetakan yang sahabat hati bulbunan tekan dengkol efek kekepri caranya men bisa wiridan men bisa dikir marang Allah subhanahu wa ta'ala itu latifatul kolam latifatul kolbi latifatul roh latifatul siwi tepatnya ini latifatul kopi latifatul afad di tengah-tengah latifatul nadar latifatul kolam cetakan yang menuh menggadik manusia ada latifah kabeh wong ana latifah. Latifah itu berenergi atau tidak tinggal sampean yang mengelolanya. Kalau tidak dikelola dengan baik maka sampean itu akan mati kutu hatinya sampean akan mati kutu loh. Megane mati kutu nanti ana nasihat sama ulama nasihat sama Nabi orang kanggo kabeh sebab jeruane sampean latifahnya itu mati kutu kabeh. Wahamalah ulang bahwa gendong hu ing Nabi Muhammad apa Jibril wayak urulan ucap sobo Jibril lahu marang Nabi Muhammad yang digendong yang tiba anda utawi siro iku hamim itu al-murad kan hanya Allah sing bisa ngarepake hamim anda utawi siro iku hamim iku hikmah di dalam dapat hamim mengubahnya anda utami sira Muhammad isi kecil iku yaksin kene Nabi Muhammad arane Hamim ku namane Nabi ana 314 lho sampean hafal ora asma Nabi nama-nama Asmaul Husna 99 kanggo gawe alat kanggo rekreasi pola pikir semua adalah dikembalikan kepada 99 Asmaul Husna. Itu tempat kita menuju rekreasi ke sana. Tafakur ben bisa tekan kono padahal sifatnya Allah bukan 99 tok. Lebih tidak bisa dihitung. Wong masa sifatnya Allah kok terhitung itu namanya Allah itu bisa dibatas mung 99 itu menuso gawe menuso
kreasi ning manungsa ben bisane ana apa-apa kembali kepada uya ya Gusti Allah Ar-Raja. Uya ya Gusti Allah Al-Manan. Uya ya Gusti Allah Al-Jab. Jabbar. Uya ya ya wong mringah piye? Ya berarti Allah nang roh sifat kohar maksane Allah terhadap uya wong nyong kepengin ngasih kepengin mangan kok nyong diparingi priyang berarti kohari Allah merasuki kepada nyong sama itu kita temukan karena kita itu apa atau menggali Asmaul Husna 99 itu anta utawi siraku toha kutoha anta utawi panjenengan Nabi Muhammad iku waliyu nufus iku dat kang wasani kula nafsu kula nafsu al amaratum bisu sawise amaratum bisu naik ke atas langit kedua namanya an-nafsu lawamah nafsu amaratum bisu langit pertama langit kedua an-nafsu lawamah langit kedua ke atas lagi ketiga namanya nafsu lawamah menjadi mulhamah langit ketiga langit keempat nafsu al-mutmainah empat maka nanti ke atas lagi kelima nafsu radiyah kelima keenam nafsu mardiyah nah mau komponen nafsu ini yang bisa al-mudibah yang disebut insan kamil seperti Rasulullah seperti Syabdul Qadir Imam Syafi'i namanya an-nafsu mudibah orang yang hidup di dunianya itu sudah menyintai Allah dan Rasulnya sampai hakiki itu namanya insan kamil. Lah itu kita perdayakan nafus kita dari amaratu bisuk dari lawamah lawamah terus menuju kepada mulhamah mulhamah menuju kepada mutmainah mutmainah menuju kepada rodiah rodiah kepada mardiah mardiah berhubungi namanya langit pintu itu seperti Rasulullah mekwas dan langit pertama kedua dan ketiga akhirnya al-muminati kabiyah kang podohi manati kabiyah anta utawi tuan wan atau tesio Muhammad jatah di Jibril iku maulaha iku bendoro sing utara nafsu ne nyong bisa men hasude nyong ilang irine nyong ilang sing bendorone adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat para ulama ora bisa sampai langsung karo Nabi Muhammad sampean itu kudu ana wasilah ana pelantaraan para ulama kudu kumpul-kumpul bareng karo ulama nanti Muhammad Rasulullah akan membersihi sifat-sifat madhumah yang ada di dalam jiwa kita wallahu a'lam.